Ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan. Tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan jajarannya yang sudah terbiasa lakukan cut and fill, saya rasa ini bisa segera dikerjakan, ya. Terakhir ya. Ada evaluasi apa Pak sampai hari ini? Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi, nanti akan saya sampaikan pada seluruh jajaran, ya. Terima kasih.